Bertuah parang karena hulunya, hulu dikepal elok terasa. Bertuah orang karena ilmunya, ilmu diamalkan hidup sentosa. Apa tanda si kayu kelat? Buahnya lebat, pucuknya banyak. Apalah tanda Melayu beradat? Maruahnya lekat, ilmunya nampak. Buah pinang masak sebiji, pagi hari jatuh ke tanah. Bertuah orang tahu mengaji, kajiannya dapat membawa faedah. Buah pinang masak di busut, sebutnya ada, biji pun ada. Bertuah orang rajin menuntut, menuntut ilmu yang berguna. Kalau bertiup angin di darat, ambillah jala, turunkan sampan. Kalau hidup hendak selamat, ayah dan bunda kita muliakan. Kalau ingin membeli kopiah, carilah jubah sepanjang kaki. Kalau ingin diberkahi Allah, ayah dan bunda dijunjung tinggi. Kalau kuncup bunga di taman, petik sekali bawa ke tenda. Kalau hidup hendaklah nyaman, berbaik hati ke ayah bunda. Kalau kuncup bunga di pohon, ambil setangkai di ujung dahan. Kalau hidup hendaknya rukun, ayah dan bunda kita muliakan. Apa tanda tapak siri? Gambar ada, pinangnya pun ada. Apalah tanda anak soleh? Ayah bunda ia pelihara. Pisang emas bawa belayar, masak sebiji di dalam peti. Utang emas boleh dibayar, utang budi di bawah mati. Adat kayu berdiri tegak, tegak tinggi, besar bertambah. Adat Melayu bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Pahat mana yang tidak pegang? Pahat besi berganggang kayu. Adat mana yang kita pegang? Adat jati orang Melayu. Urat mana yang kita cencang? Urat kayu di tengah laman. Adat mana yang kita pegang? Adat Melayu zaman berzaman. Kuat kayu bercabang besar, pucuknya tinggi, akar melilit. Adat Melayu dibentang lebar, menuntut bumi dengan langit. Adat berkain janganlah koyak, bila koyak tampak menyala. Adat memimpin janganlah tamak, bila tamak rakyat menyumpah. Adat Melayu dari mufakat, seia kata darat dan laut. Adat dipangku terpuji sifat, bila berkata dapat diturut. Subhanallah, demikian. Dan suaranya.